banget dengan saya, guys. Pemandangannya nah, sana mungkin. Ini kita sekarang sudah sampai di hotel, guys. Nah, pemandangan dari hotel kita seperti ini, kita bisa menikmati gunung di sana, guys. Nah, dan hotel kita ini, guys, ada di Adempira Spa Hotel. Nah, ini ada di Turki ya, guys. Nah, hotelnya seperti ini, guys. Yuk, kita masuk dulu ke dalam. Tang tereng. Nah, hotel ini, guys, lumayan sangat besar ya, guys, hotelnya. Nah, nah, setelah kita masukkan barang-barang kita, guys, kita langsung menuju ke restorannya, guys. Berhubung kita sudah lapar, jadi kita langsung menuju ke restoran untuk makan, guys. Nah, ini dia, guys, restorannya. Tereng-tereng. Nah, berhubung banyak orang ya, guys, jadi di tempat ini, guys, kayaknya sih banyak banget ya turis yang datang. Jadi tempatnya, hotelnya atau restorannya rame banget. Nah, seperti ini, guys, menu-menu yang ada di sini. Berhubung saya tidak tahu nama-nama menunya, guys, saya cuma hanya spill aja ya, guys. Seperti itu, guys. Oke, ini ada fish. Ah, aku ini tahu lah, guys, tapi aku nggak tahu ikan apa gitu, guys. Nah, makanan di sini, guys, termasuk banyak banget pilihannya. Nah, ini dia aneka dessert, guys, yang bisa kita nikmatin. Yang dari cake apa aja gitu, guys, ada di sini, guys, bermacam-macam dessert. Dessertnya menarik banget ya, guys. Kelihatan enak-enak banget sih. Nanti aku akan coba satu persatu. Nah, ini dia aneka salad, guys. Nah, saladnya seger-seger banget ya kan, guys. Ini juga pasti akan kita coba dong, guys. Tapi aku spill dulu untuk kalian, biar kalian juga tahu menu-menu apa aja yang ada di sini, guys. Nah, dan hotel ini, guys, seperti yang aku bilang tadi, Adempira Spa Hotel. Nah, seperti ini dia keadaannya, guys. Dan di sini ya, banyak banget, guys, aneka pilihan apa aja kita bisa ambil, guys. Sepuas-puasnya kita mau, ya. Tapi jangan mubazir ya, guys. Oke. Nah, ini apa namanya? Ini restoran kita, guys. Ya, lumayan cukup besar. Nah, dan kita karena memang restoran ini cukup besar ya, guys. Jadi kita udah dituntutan mana-mana kalau kita. Guys, tapi kita nomor 2 kelas. Oke, aku kembali, guys. Review kembali makanan kalian yang ada di sini. Nah, ini dia makanannya. Apa namanya? Kayak western gitu atau yang dimasak ya, guys. Kalau yang disana tadi itu kayak salad, makanan-makanan segar sama dessert. Gitu, guys. Memang betul-betul cukup memuaskan karena begitu banyak aneka makanan yang bisa kita rasakan di sini, guys. Oke. Nah, ini dia, guys. Ini sejenis kayak ikan gitu. Tapi aku nggak tahu ikan apa juga, guys. Karena review aja. Oke. Lagi kita lanjut, guys, ke makanan berikutnya. Ini dia, guys, makannya. Yang jelas semuanya pasti super enak. Ya kan, Hamuna? Sekali-sekali ya kan, Hamuna, jalan-jalan kita menikmati hidup ya, Hamuna. Oke, dan selanjutnya ini, guys, aku juga nggak tahu apa namanya. Tapi ada sih tulisannya, guys, kalau kalian mau, kalian bisa post video ini, guys. Dan kalian tengok apa namanya. Oh, mereka nah, di atas inilah ya kita, guys. Inilah makanan yang kita ambil, guys. Wah, karena kita berhubung lapar, jadi kita ngambil banyak-banyak, guys. So yum. Aku makan dulu ya, guys. Nah, setelah siap makan, guys, kita menyaksikan pertunjukan belly dance. Sekarang kita tanya sendiri, guys. Nah, jadi kita tanya dulu seksi dan kelalai, guys. Jadi menarik banget. Siapa laki-laki yang gak senang ya kan melihat kayak gini, guys. Gak seksi dan menggok kayak gini ya kan. Pasti ada orang yang apa? Kan ada lah pasti semua orang suka lah. Para awak, para buaya. Buaya. Gak juga bercanda tuh, guys, ya. Para lelaki lah. Apalagi bening kayak gini kan, guys. Budi menarik, ya kan. Budi aduhai, ya kan, guys. Asik.
kan? Yuk, udah mukanya cantik, udah mulus, jangan putih, rantik. Ya, ini pada apa namanya lagi-lagi pada kita lah menikmati dia menari menari seperti itu. Nanti rupanya giliran kita guys yang menari mengikuti dia. Guys, kita kan bukan penari seperti dia, ya kan? Yang penting kita nikmatin aja deh guys, ya kan? Kita bisa tertawa, kita bisa menikmati, ya menikmati hidup gitu lah guys. Nah, jadi kita ya enjoy banget ya guys ya. Kita bisa mengikuti yang menari bagaimana gitu. Aduh, tengok aku guys, betapa happy-nya aku ikut dia menari seperti ini. Nah, ada lagi guys yang satu, si Om yang di samping, kalian lihat guys, si Om yang di samping, ih bahagia banget ya kan guys. Udah dia bisa ikut dance, habis itu dia bisa mati, ini apanya, dancernya, aduh, tetap banget. Dia merasa begitu ya guys. Si Om kabur dia guys, datang lagi. Asik ya guys. Ya begitu lah guys. Ya kadang-kadang kita berpikir guys dari kesibukan kita beraktivitas seperti ini. Kita hari-hari kita kadang-kadang namanya hidup ya pasti ada guys. Tapi kita bisa sekali guys. Nah dari ini guys dia suruh satu persatu ya, tampil gitu ke depan gitu ya, menari seperti dia, ya ikutin aku gitu lah ceritanya gitu kan. Tapi kalian jangan salah loh guys, di depan itu banyak orang loh, orang yang menonton kita. Jadi kita memang super pede banget lah ceritanya ya guys ya. Oke, ya boleh-boleh guys, sebenarnya ya kan. Nah ini si Om bintang, kita tengok guys, si Om bintang happy kali. Si Om guys, kayak seksi dan matinya ya kan guys. Kapan lagi gitu ya kan guys. Aduh. Ya itulah itu dia guys, guys. Asik, dia bergoyang dengan dirinya guys. Si Om guys, kalian tengok si Om guys. Ya jadi aja guys, walaupun ya itulah asik kan guys. Pasti guys dia spesial, nanti ambil lagi yang kedua yang asik. Jadi Om happy banget ya guys. Nah temen gue guys udah mulai nervous ini guys, karena apa, dia gak mau katanya guys kalau dia menarik ke depan sendiri guys seperti ini, dia gak akan tidur. Jadi dia mulai nervous guys. Di tengah-tengah kita bercerita sambil tertawa tertawa, temen gue guys udah gak mau, dia katanya udah mau kabur dia guys.